Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Good morning everyone. Senang sekali boleh hadir pada saat ini. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan itu selalu baru buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam Berkat Pagi. Welcome to Berkat Pagi Family. Kita ada dalam waktu kebersamaan, saat teduh bersama di pagi hari kita menghampiri Tuhan dan mengucap syukur untuk semua anugerah yang kita sudah terima sepanjang hari berlalu, dan kita boleh diberikan kesempatan untuk memasuki hari yang baru. Mari siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, dalam hidup kami Tuhan. Mengalir kuasa-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Kami sambut Engkau. Biar Roh Kudus ada di tengah-tengah kami dimanapun kami berada.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, sama-sama mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Pagi hari ini kami tahu Engkau sedang memulihkan kami. Kuasa dari surga sedang mengalir di tengah-tengah kami, menyembuhkan hati yang luka, memulihkan setiap hidup kami. Mari hari ini kita sepakat bersama-sama, biar sungguh-sungguh Tuhan sendiri yang menghampiri setiap kita. Dengan iman ini sama-sama, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasamu Yesus, mujizat terjadi sekarang ini. Sama-sama. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasamu Yesus, mujizat terjadi sekarang ini. Ku yakin kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Boleh sama-sama katakan amin. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata.
Tuhan. Amin. Terjadi di sini. Kami percaya. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Berfirman buat setiap kami hamba-Mu terbatas, tapi kuasa-Mu tidak. Thank you Father, demi nama Yesus. Amen. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi selamat pagi buat semuanya. Saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang setuju boleh katakan amin. Ketika kita bersyukur, ketika kita datang menghampiri Tuhan, saya percaya itu momen yang sangat luar biasa. Orang yang tahu bersyukur, firman Allah berkata, bangsa yang tahu bersorak-sorai, yang tahu menyembah Tuhan, Anda tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan kita tidak pernah lupa siapa yang menciptakan kita. Kita datang kepada Sang Pencipta, sutradara agung itu hidup kita, saudara, dan Anda tidak akan pernah ditinggalkan, saudara. Saya percaya sekali saudara, kadang kita merasa kita ditinggalkan, mungkin bukan Tuhan yang meninggalkan kita, saya yakin, tapi kita yang kadangkala mulai menjauh dari Tuhan, sehingga kita merasa sepertinya Tuhan meninggalkan kita, padahal Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita yang kadangkala tanpa kita sadari kita mulai menjauh dari Tuhan, menjauh dari kasih karunia, menjauh dari semua rencana Tuhan, sehingga kadang kita merasa bahwa kok Tuhan rasanya jauh, kok Tuhan rasanya tidak seperti dulu. Mungkin pertama ketika saudara mengikut Tuhan, Anda mengalami banyak sekali pertolongan Tuhan, banyak sekali mujizat, banyak sekali kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena sesungguhnya keberadaan Tuhan bukan soal ada mujizat atau tidak, saudara. Ketika dalam keadaan yang belum ada mujizat atau belum terjadi apa-apa, tapi Dia masih tetap menyertai setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan firman Tuhan dalam Mazmur 3 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9, tentang kisah Daud ketika dia dikejar oleh musuh, dan yang mungkin membuat menyakitkan yaitu musuhnya itu adalah anaknya sendiri, saudara. Tapi apa yang Daud katakan, apa yang Daud percayai, apa yang Daud yakini, saudara, bahwa dia memiliki pengalaman pengenalan akan Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga sekalipun di tengah-tengah hal-hal yang sangat sulit, sangat menyakitkan, saudara, saya percaya dia akan terus diberikan kekuatan yang baru, karena firman Allah berkata, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyertai kita, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Firman Allah berkata, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh, saudara. Jadi ini nyanyian Daud pada waktu pagi, ya, berkat pagi, saudara. Jadi awali hari dalam hadirat Tuhan yang manis, dalam kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Firman Allah berkata, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, saudara. Jadi pada saat itu Daud bukan hanya Absalom saja, tapi bersama pasukan-pasukan yang luar biasa yang kemudian berbalik menyerang Daud, saudara, dan dikatakan betapa. Jadi saudara, pada saat itu Daud tuh bukan hanya dikejar, bukan hanya mungkin diperlakukan seperti orang yang narapidana dikejar-kejar, bahkan yang mengejar itu bukan orang yang bukan dia tidak kenal, orang yang dia kenal darah dagingnya sendiri, dan dikatakan itu bukan hanya satu orang, tapi dikatakan bersama banyak sekali musuh-musuh yang mengejar dia. Dan yang luar biasa saudara, dia juga mendengar perkataan-perkataan orang, mendengar cemooh orang, mendengarkan perkataan-perkataan negatif, ya. Pada zaman dulu raja itu kadang suka ada mata-matanya yang pergi lebih dahulu, saudara, ya. Jadi kadang dia mendapat berita, oh mereka ngomong ini, oh kayaknya mereka punya rencana ini, mereka melontarkan perkataan-perkataan yang menghina untuk melemahkan pasukan yang lain atau mungkin tim yang bagian dari Daud dan orang-orang yang di sekitarnya, saudara. Itu untuk membuat kayak mentalnya menjadi drop. Jadi kayak dia mau kasih apa sih
takut gitu saudara ya. Jadi kayak digertak sedikit saudara. Jadi secara mental dia drop saudara. Jadi saya percaya dalam kehidupan kita sehari-hari pun kadangkala ada banyak hal yang kadang-kadang menggertak kita saudara, yang bikin kita down, yang bikin kadang-kadang bikin kita shock, bikin kita kaget, bikin kita bisa ciut dan yang lain saudara. Karena kadang-kadang ada orang mungkin berkata, aduh kayaknya mungkin gak berkata, tapi ada pemandangan orang, pikiran orang, ataupun bahkan ada perkataan orang mungkin yang berkata, aduh kayaknya dia mah udah jatuh, kayaknya dia udah gak mungkin ditolong Tuhan, udah gak ada Tuhan, Tuhan udah gak sanggup tolong dia. Dan mungkin masih banyak lagi perkataan-perkataan orang yang dilontarkan, sehingga bukannya membuat kita bangkit, tapi membuat kita tambah hari tambah drop saudara. Karena kadangkala perkataan orang atau penilaian orang atau kondisi itu yang kemudian menekan kita saudara ya, ketakutan-ketakutan yang ditimbulkan dari keadaan yang ada, dari permasalahan-permasalahan yang timbul silih berganti, itu kadangkala saudara seperti sedang berkata kepada kita, kamu gak mampu, Tuhan tidak sanggup lagi menolong kamu, kamu udah terlalu banyak masalah, kamu udah gak mungkin bisa bertahan. Dan kondisi-kondisi ini yang kadangkala tanpa kita sadari mengambil semua energi-energi yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita saudara. Saudara bayangkan jika saudara misalnya saudara seorang diri kemudian bertemu dengan 5 orang teman yang menghakimi, yang merendahkan, yang ngenyek, yang menjatuhkan, yang gak peduli, yang melakukan hal-hal yang jahat saudara. Kita rasanya saudara kayaknya biarpun kita mau melakukan sesuatu yang baik, saudara tidak akan punya kemampuan karena terserap semuanya energi, kekuatan kita, perhatian kita, fokus kita. Sehingga kadang orang ketika masalah datang silih berganti, kenapa kita bisa menjadi down? Karena saudara ketika kita menghadapi masalah, kita harus punya daya tahan yang bagus saudara. Contoh soal ketika kita sedang berusaha untuk hidup sehat, supaya kita bisa melawan tubuh imun kita ini, bisa melawan bakteri, melawan setiap virus apapun itu saudara ya. Itu karena kekuatan pertahanan dari dalam, yang sanggup bertahan, bahkan yang sanggup menyerang ketika ada bakteri, ada virus yang masuk, ada pertahanan itu, imun si kita yang bagus, yang akan melawan setiap kekuatan musuh, setiap penyakit saudara. Sama dalam kehidupan rohani kita. Sebab itu saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi musuh kalau kita tidak belajar untuk membangun pertahanan rohani kita saudara. Kita bisa babak belur, kita bisa jadi permainan iblis, kita bisa jadi, artinya jadi kayak yoyo, so naik turun saudara. Dan kita bisa mendapati bahwa hati kita seperti dipermainkan, senang sedih, senang sedih, senang sedih. Padahal kalaupun kita dalam keadaan sedih terus, andai kata saudara lihat dengan cara pandang Tuhan, bahwa andai kata pun tetap ada air mata, ada kesulitan, ada penderitaan, tapi Yesus ada di mana? Kalau Yesus ada di sana bersama dengan kita saudara, everything gonna be okay. Segala sesuatu akan tetap baik-baik saja. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Jadi saya percaya bahwa bahkan ada satu statement yang berkata seperti ini sangat kontradiksi sekali, tapi statement ini sangat sangat ini sekali sudah dikatakan, andai saja saya harus ke neraka, kalau Yesus ada di sana saya nggak takut, saya akan pergi. Jadi sampai se-ekstrim itu, artinya dimanapun Tuhan bawa, apapun yang Tuhan izinkan, di jalan-jalan yang baik atau di jalan-jalan yang mulia, jalan-jalan yang indah, jalan-jalan yang begitu luar biasa, atau jalan-jalan yang sulit saudara, asalkan Yesus ada di sana saudara, kita akan bisa melewatinya karena ada satu pribadi yang berjalan bersama dengan kita saudara. Dan itu yang Daud katakan. Dia katakan bahwa ada orang berkata bahwa, wah kayaknya ini Tuhan sudah bisa, tidak ada lagi pertolongan dari Tuhan. Dan saudara, mungkin Daud adalah seorang pribadi yang sangat luar biasa, tapi kenapa dia begitu sangat ketakutan? Di beberapa ayat yang lain ketika dia sedang dikejar-kejar, dia bilang dia takut banget, dia benar-benar rasanya kayaknya udah gak mampu saudara. Saudara, dia seorang yang sangat luar biasa. Jadi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun kita, serohani apapun kita, kita masih perlu Tuhan sampai hari ini. Kadangkala kita dalam keadaan baik, kenapa kita perlu imun rohani kita ditambahkan? Supaya ketika ada tiba-tiba ada bakteri, ada virus yang datang tiba-tiba, atau apapun yang menghadang di depan kita, kita sudah punya pertahanan. Dan bagaimana dengan orang yang tidak punya pertahanan, gak makan dengan baik, gak istirahat dengan baik saudara, dan melakukan semua prokes ataupun hal-hal memang
memang yang disarankan oleh pemerintah, saudara ya. Artinya kita tidak sedang mempersiapkan suatu imun sistem, dan salah satu juga yaitu hati yang gembira. Jadi sesulit apapun, bangun terus hati yang tenang, hati yang tetap menerima semua hal yang positif, sehingga akan terbangun kekuatan imun sistem, saudara. Mau penyakit apapun, mau virus apapun, kalau kita punya pertahanan, saudara, kita akan bisa melawannya, dan penyakit itu pasti dikalahkan, saudara. Dan sama seperti pertahanan rohani kita, kalau kita tidak membangun imun sistem, bahkan saudara yang mengizinkan, yaitu semua yang berbau dosa yang melemahkan rohani kita, celah-celah kita buka, sehingga bukannya kekuatan dari dalam, tapi justru banyak celah yang bisa membuat iblis masuk, saudara. Apa itu celah-celah itu, saudara? Ada banyak hal kayak dosa yang tanpa kita sadari, atau yang kita sudah sadari kita lakukan terus, itu menjadi celah, saudara. Kita perlu minta anugerah dan pertolongan Tuhan untuk kita keluar dari sana, supaya tidak ada celah. Celah juga ada banyak hal. Kadangkala kekhawatiran, ketakutan kita juga itu menjadi pintu di mana iblis mencuri iman kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10, dia curi iman kita. Dia katakan bahwa dia bunuh bahkan semua pengharapan kita, dan dia bisa binasakan semua kerohanian kita, lama-lama mati hanya dari celah yang kita buka, saudara. Sebab itu hari ini, bagaimana caranya kita mempertahankan pertahanan rohani kita, kehidupan kita, saudara? Kita perlu membangun imun sistem secara spiritual, saudara. Dan saudara mungkin bertanya bahwa bagaimana caranya, terlalu banyak fasilitas yang Tuhan siapkan. Baik yang percaya, yang satu yang saya pegang bahwa gereja Tuhan, saudara, pemimpin-pemimpin rohani Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, saudara. Gereja adalah salah satu institusi supaya setiap orang boleh mengalami keselamatan, diubahkan, bertumbuh menjadi murid, dan kemudian menjadi pribadi yang sanggup untuk menggenapi rencana Allah. Dan bersama dengan rekan-rekan seiman, firman Allah berkata, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan. Jadi artinya bahwa memang tidak boleh, karena manusia itu adalah makhluk sosial yang diciptakan tidak bisa sendiri, harus bersama-sama dengan yang lain, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa Anda dan saya juga tidak dikatakan bahwa Anda sendiri yang masuk surga, tapi firman Allah berkata gereja Tuhan yaitu mempelai Kristus, yang artinya di dalamnya itu terdiri dari umat Allah, tubuh Kristus. Ada yang jadi mata, ada yang jadi tangan, tapi kita semua satu. Dan tidak satu denominasi, tapi berbagai denominasi, saudara. Kita perlu menjaga itu, saudara, karena tidak ada satu denominasi yang masuk surga. Kita adalah pandangan big picture-nya Tuhan, yang kita tubuh Kristus, saudara. Bahkan Alkitab mencatat ada juga orang-orang yang menggabungkan diri, yang bukan dari domba-dombanya Tuhan. Itu orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang tidak pernah tahu tentang Yesus, kemudian mereka mengalami Kristus dan menjadi bagian dalam satu kawanan untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, menjadi pempelai Kristus, saudara. Sehingga apa yang perlu kita lakukan, saudara? Fasilitas telah dikasih dari saudara. Kalau Anda punya Alkitab, saudara, sudah dicetak, saudara, itu sudah dibeli kemurahan. Orang sudah pada zaman dulu itu membuat suatu Alkitab itu sangat luar biasa, saudara ya. Dan juga sudah dicetak, tidak ditinggal pada zaman purbakala, yang pada saat itu Alkitab itu dari batu yang ditulis-tulis, saudara ya. Kalau saudara pernah nonton ada film yang penginjilan misi ke China, saudara, di situ dikatakan bahwa mereka itu untuk masuk ke suatu tempat itu, saudara, bawa Alkitab itu, kadang satu Alkitab yang satu orang bawa masuk, dan kemudian dirobek-robek, bukan robek-robek apa, karena saudara tidak cukup untuk sebanyak orang. Jadi dapat Alkitab mereka cium-cium, mereka akhirnya potong satu, satu lembar dibagi kepada orang-orang sampai mereka nangis. Saking seperti itunya, mereka kangennya, mereka terhormatnya bisa mendapatkan lembaran-lembaran Alkitab. Dan hari ini, saudara, jangankan Alkitab, saudara, gadget aja sudah tersedia, Holy Bible, saudara, yang di dalam handphone, saudara. Tapi itu pun kadangkala media sosial atau fitur-fitur yang lain kadang mengalahkan itu, saudara. Saya kadangkala mengambil waktu untuk puasa dari medsos. Bukan berarti media sosial salah, saudara, bukan, saudara. Tapi kadang ada waktu tertentu saya ambil sabbatical untuk hal yang penting saja, kemudian saya melakukan hal-hal yang lain. Itu untuk membiasakan diri supaya tidak jadi kayak kecanduan, karena berbahaya juga, saudara. Ada orang pagi siang malam scroll ke bawah, lihat-lihat orang dan sebagainya, habisnya berapa waktu habis hanya untuk itu, saudara. Jadi saya kadang-kadang diizinkan Tuhan di
ambil waktu saudara untuk sabatikal, untuk nggak ngerjain beberapa hal, khususnya medsos itu kan memang yang paling susah ya. Dan saya tidak katakan bahwa medsos itu berdosa, enggak. Ada orang yang pernah bilang pada saya, aduh saya Tuhan tidak boleh medsos saudara. Enggak ada yang salah saudara ya. Bahkan yang bilang, wah itu nanti antikris. Siapa yang bilang antikris? Pada zaman dulu, dari dulu orang udah bilang lah, sampo inilah dari antikris, kemudian inilah antikris, tar barcode antikris, tar laptop antikris, saudara, macam-macam. Nanti saya memang belum saudara, saya akan atur semuanya. Untuk saya pengen share tentang kedatangan Tuhan, tentang akhir zaman saudara, karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang sangat menyimpang saudara ya. Jadi bukannya jadi ada pengajaran-pengajaran memang yang benar, tapi karena media sosial juga terbuka untuk umum, orang siapa saja mau dia dapat apapun dia bisa share. Ada orang yang, aduh saya dapat mimpi dari Tuhan semalam saudara, saya dapat ini, dapat ini, dapat ini. Dan kadang-kadang begitu saya ngelihat, aduh kadang-kadang rasa sedih ya. Ada yang disampaikan semua harus balik kepada Alkitab, tapi ada banyak orang yang dapat suara Tuhan, dapat ini, dan begitu dia share sesuatu yang memang tidak sesuai dengan firman Tuhan saudara. Jadi ada perbedaan antara mendengarkan suara pribadi dan suara Tuhan saudara. Itu saya keluar sedikit dari tema, tapi intinya kenapa kita perlu membaca firman Allah, supaya kita tidak sesat. Firman Allah berkata bahwa kalau tidak ada vision, tidak ada satu pewahyuan dari Tuhan, itu umatnya menjadi liar saudara ya. Terlepas dari berbagai denominasi, saya selalu mengedepankan itu saudara. Bahkan hari-hari ini banyak juga orang-orang yang tergabung dari bukan yang bukan Kristen saudara, tapi kita harus perlu menjaga kerukunan, menjaga bersaudaranya kita satu dengan yang lain saudara. Karena firman Allah berkata bahwa kita harus menjadi pribadi yang memang boleh, harus menjadi garam, harus menjadi terang. Dan kembali kepada firman Allah, Tuhan sudah memberikan fasilitas kepada setiap kita saudara ya. Jadi kalau orang bilang, aduh kayaknya pertumbuhan rohani saya mati, siapa bilang saudara? Itu tergantung saudara. Ada orang yang berkata seperti ini kepada saya rasa ya, saya waktu di gereja sinode tertentu, saya rasa rohani saya mati. Saya kalau dengar itu saudara, rasanya nyesek saudara, karena bukan soal apa ya saudara ya. Saya percaya tidak ada yang salah sebenarnya saudara, tapi kadangkala pandangan kita yang terlalu lebay saudara ya. Jadi mau Anda di tempat mana, di pelayanan mana, di gereja mana, itu keputusan ada di tangan kita. Saudara, bagaimana kalau saudara ada di daerah paling terpencil, di sana tidak ada pilihan denominasi, hanya ada satu-satunya gereja di situ saudara. Pertanyaannya, saudara imannya bisa bertumbuh atau tidak saudara? Betul kan? Itu tergantung kita. Ada banyak teman-teman saya di daerah yang bukan daerah, daerah banget saudara ya, yang sampai sulitnya sulit banget, rohani mereka bisa bertumbuh, semangat mereka untuk melayani Tuhan luar biasa. Jadi kadang kita menyalahkan fasilitas, padahal Tuhan sudah memberikan semuanya itu kepada kita. Bahkan yang luar biasa, hari ini gereja Tuhan itu diberikan kepercayaan, diberikan kemajuan-kemajuan. Jadi kayak mega church atau gereja yang modern, atau fasilitas-fasilitas dari sound system, dari gedung dan semuanya itu lebih keren, lebih luar biasa. Itu pun masih banyak orang yang berkata, rohani saya mati, rohani saya tidak bertumbuh. Halo saudara, di apa yang Tuhan sudah berikan, sesungguhnya itu adalah fasilitas-fasilitas ilahi yang harusnya kita ambil. Sebab itu Daud saudara, dia tahu bahwa dia punya alasan untuk kalah, dia punya alasan untuk tidak bisa menang, melawan semua kekuatan musuh yang menyerang dia. Tapi dia tahu bahwa dia punya Tuhan, sekalipun tidak banyak pasukan, tidak ada fasilitas, tapi dia punya Tuhan, dia yakin akan datang pertolongan. Saya kembali lagi, jadi perlunya kita membangun imun sistem secara spiritual saudara. Tidak peduli apapun keadaan kita, dimanapun dan berapa fasilitas yang ada hari ini saudara, sekecil apapun yang Tuhan berikan hari ini, fasilitas saudara, Tuhan sudah berikan banyak teman-teman rohani, pemimpin rohani, gereja Tuhan, online banyak sekali saudara. Dan saudara masih berkata, aduh saya malas ke gereja, saya drop, saya rasanya burn out, saya rasa saudara. Itu kembali lagi kepada setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Jadi semua kembali lagi, karena kenapa ada orang yang mereka dalam keadaan susah, tidak punya banyak fasilitas, rohani mereka bertumbuh. Tapi kenapa kita yang fasilitas saudara, online di mana-mana, juga mungkin saudara ada dalam satu gereja, ada dalam satu komunitas saudara, tapi kemudian saudara merasa mati. Nah matinya dari mana? Merasa downnya dari mana? Kembali lagi kepada saudara dan saya. Kalau saudara memang haus, saudara merindu saudara, tanpa
dimanapun saudara ada, hal-hal apapun yang memang tersedia, Anda akan kejar Tuhan. Anda akan bersama-sama dengan teman-teman yang lain untuk menyembah Tuhan, untuk ambil waktu, make it time untuk beribadah lewat online atau apapun yang Anda tahu itu membangkitkan iman kita, saudara. Karena keputusan kita itu akan menentukan hari esok kita. Ada orang berkata, saya tidak perlu gereja, saya tidak perlu beribadah, saya cukup dari online, saudara. Firman Allah berkata bahwa Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin rohani untuk Anda bukan saja mengikut dia, tapi Anda bertumbuh menjadi satu kawanan. Dan firman Allah berkata kita akan dimuridkan. Dia katakan pergilah, jadikanlah setiap bangsa murid Kristus. Murid itu artinya matetes, artinya itu diajar, yang mau diubahkan, saudara. Ada banyak orang yang kesempatan ketika online seperti ini, dan mereka berkata, oh iya, saya mah Yesus di hati, tidak perlu ada dalam satu komunitas, saudara. Yaitu kembali berpulang kepada setiap bapak ibu saudara. Tapi saya masih mempercayai Tuhan memakai satu komunitas, Tuhan memakai setiap fasilitas yang Tuhan kasih untuk kita bergandengan tangan, untuk kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, untuk kita bersama-sama bertumbuh. Pertanyaannya mungkin ada yang berkata, aduh saya kalau dalam satu komunitas ada aja masalah. Saudara, jangankan di komunitas, jangankan di gereja, di rumah, di tempat pekerjaan, dimanapun masalah tetap ada, saudara. Artinya kita kalau dalam gereja, kita bertemu dengan orang-orang yang sama, yang mereka juga fight untuk berubah, untuk bertumbuh. Mereka bukan malaikat-malaikat, saudara. Mereka juga sama sedang bertumbuh, sedang banyak kekurangan, kelemahan yang ingin dilepaskan dan ingin hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara. Itu pun kadangkala kita masih berpikir, justru kalau buat saya, justru kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, saudara. Makanya kalau kembali kepada Daud, dia ini sudah mengalami hal yang paling buruk. Artinya bahwa bukan lagi komunitas yang menyerang tidak nyaman, tapi benar-benar ribuan musuh yang ada di depan dia, saudara. Kalau Anda menjadi Daud, Anda akan pinggirkan semua masalah-masalah dari timnya dia dan menguatkan pertahanan dan kemudian menyerang musuh ataupun menghindar. Jadi kadangkala kita sudah terlalu nyaman sehingga kadangkala kita lupa bahwa kita hanya mencari kenyamanan tetapi tidak mau ketika Tuhan memproses kita. Daud salah satu contoh yang sangat luar biasa. Dia katakan seperti ini, banyak orang yang menyerang aku, Tuhan betapa banyaknya lawanku. Ayat 3, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku, saudara. Jadi kalau ada orang yang ingin menjatuhkan Anda, ingat masih ada Tuhan yang sanggup mengangkat kepalamu dan melihat kemuliaannya yang luar biasa. Dan ia menjawab dari gunungnya yang kudus, saudara. Jadi di tengah kesulitan, di tengah musuh-musuh yang menyerang Anda, di tengah semua ketakutan dan banyak hal yang lain, ingat Tuhan itu menjawab kita dari gunungnya yang kudus. Dan gunung yang kudus itu berbicara ketika kita datang menghampiri Tuhan dalam doa, dalam saat teduh kita, kehidupan pribadi kita di hadapan Tuhan, saudara. Dan dikatakan yang sangat luar biasa, dikatakan dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ayat 6, aku membaringkan diri lalu tidur. Orang yang dikejar-kejar musuh, apalagi musuhnya itu memang jauh sudah tahu di mana dia dan dia sudah bisa prediksi dan mungkin kekuatan musuhnya jauh lebih besar dari dia, saudara. Harusnya dia tidak bisa tidur, saudara. Benar, kalau kita ada masalah banyak kali kita nggak bisa tidur, kita sepanjang malam terjaga karena terlalu tekanan yang luar biasa. Tapi Daud lihat, aku membaringkan diri lalu tidur, saudara. Jadi tidur itu yang salah satu dinyatakan bahwa dia berserah total kepada Tuhan. Apa yang mau terjadi, yang Tuhan mau terjadilah, tapi yang dia tahu Tuhan ada di sana. Dikatakan aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara, bangun aja. Dia tahu itu Tuhan yang bangunkan. Hari ini kita tidur malam, pagi bangun, saudara, masih kadang kurang bersyukur kalau Tuhan masih membangunkan kita. Sementara ada orang lain yang tidur malam, pagi bangun udah gak bangun, saudara, ya. Nah, firman Allah berkata ayat 7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang, saudara, yang siap mengepung aku. Saudara lihat, saudara, bagaimana bisa tadinya dia takut, tadinya dia merasa banyak musuh, dia bilang, sampai dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia katakan sampai dia dengan nyaring, jadi bukan cuma pelan-pelan Tuhan, tapi berseru. Dan itu mungkin sampai orang-orang yang di tempat persembunyian dia mendengarkannya, saudara. Tapi yang luar biasa ketika dia katakan bahwa
sebab Tuhan menopang aku, dan ayat 7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bukan hanya 1-2 orang, saudara. Kadang kita kecewa dengan beberapa hal, kecewa dengan doa yang belum dijawab, kecewa dengan perlakuan orang, kecewa dengan kondisi, kecewa dengan tiba-tiba ada pekerjaan, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, atau hal apapun, mimpi-mimpi yang tidak jadi kenyataan. Atau kadang kita lagi berdoa teman hidup, kemudian teman hidupnya gak jadi, kita udah kecewa. Daud ini, puluhan ribu orang yang mengepung dia, dia katakan, aku tidak takut, karena dia sudah punya pertahanan, kehidupan rohani yang terus diarahkan pandangannya, seruannya, matanya kepada Tuhan dari gunungnya yang kudus, dari tempat di saat-saat kesendirian dalam dia berdoa, saudara. Jadi hari ini saya percaya sekali bahwa semua kembali kepada kita, dan ayat 8 dia boleh berkata dengan yakin, dia katakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Jadi satu pernyataan yang bukan nyuruh, bukan teror, bukan paksa, tapi satu keyakinan, dia tahu bahwa Tuhan akan bangkit dan akan menolong dia. Bahkan ya Tuhan telah memukul rahang semua musuhku. Dia yakin banget bahwa dengan iman bahwa Tuhan yang mengalahkan, saudara, semua musuh, bahkan puluhan ribu, saudara. Saudara lihat, dari ketakutan dirubah menjadi keberanian, saudara. Itu kalau bukan pertahanan kekuatan rohani kita, kita tidak akan mampu. Setuju boleh katakan amin. Dan dikatakan dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, dikatakan. Jadi saudara, pada saat ini saudara, saya ingin memberikan semangat kekuatan buat setiap kita. Semangat yang kita share-sharekan juga itu menjadi semangat buat saya secara pribadi, saudara. Karena saya percaya kita juga tidak luput dari semua pergumulan, tidak luput dari semua tantangan, tidak luput dari semua proses. Dan itu sangat baik buat setiap kita. Tapi kadangkala yang membuat kita kehilangan tenaga karena mungkin kita tidak punya stamina, tidak punya imun sistem, spiritual imun sistem kita lemah atau tidak dibangun. Hari ini saudara, mari bangun sesuatu, kekuatan kita dari tempat gunungnya yang kudus, dalam waktu-waktu doa pribadi. Kadang saudara, saya setelah doa saya masih merasa ada something yang saya ingin harus doakan, atau ada beban apa yang sedang saya hadapi, saudara. Kadang lagi jalan, lagi di rumah bolak-balik melakukan sesuatu, sambil saya entah saya dalam roh saya berdoa, saya mengucapkan perkataan firman, saya mengucapkan perkataan yang menguatkan jiwa saya, seperti Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, atau lewat lagu pujian penyembahan diputar dan ikut nyanyi, saudara. Itu adalah salah satu step untuk kita membangun pertahanan iman kita, imun sistem kita, saudara, sehingga kita tadinya lemah dikuatkan. Firman Allah berkata, berdoalah dalam roh dan jangan putus, saudara. Artinya terus kita ada di dalam koneksi, terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, dan di sana ada kekuatan-kekuatan kita yang dihidupkan kembali. Kekuatan kita yang sudah lemah, yang sudah mau mati, sudah padam, dibangkitkan kembali. Karena orang yang ketika dia hilang keberanian, hilang semangat hidup, hilang segala-galanya. Tapi kalau engkau mendapatkan kekuatan baru, dan itu adanya di dalam tempat gunungnya yang kudus, dalam waktu-waktu berdoa, waktu ketika engkau mendengarkan firman Allah, ketika engkau beribadah lewat ibadah online, ada kekuatan yang charge kita kembali untuk kita bangkit, untuk kita maju, untuk kita melihat bahwa musuh boleh menyerang kita, tapi Bapa yang hebat menyertai dan dikatakan mengalahkan setiap musuh-musuh itu, rahangnya itu dipatahkan, di pokoknya kalahlah, saudara, ya, karena Yesus yang berperang ganti kita. Yang setuju boleh katakan amin, boleh tulis di live chatnya, aku percaya aku menang, aku percaya musuhku dikalahkan, aku bangkit, aku tidak takut, saudara. Itu akan menguatkan engkau, membuat engkau sanggup melangkah, bahkan ketika jalan masih tertutup, Anda akan melangkah dengan keyakinan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Nah saudara, orang yang dikatakan, wah ini udah gak bisa ditolong, wah ini udah gak mungkin, atau iblis mulai berkata, kamu udah gak mungkin sembuh, kamu udah gak mungkin ngalamin pemulihan, ya masalahmu udah seperti, sudah sulit sekali, saudara. Tapi kita bangkit lagi, benahi kekuatan imun sistem kita lewat perenungan firman Allah, lewat pujian penyembahan, lewat doa kita, lewat komunitas gereja Tuhan, lewat kehidupan bersosialisasi secara rohani, saudara. Ada pemimpin-pemimpin rohani, dan saudara menaklukkan diri, submit di dalam satu komunitas, Anda akan melihat bahwa ada payung, ada covering yang kemudian menjaga kita dari setiap hujan, badai, panas. Karena saudara,
ketika Tuhan memberikan komunitas rohani, di sana ada covering, the spiritual covering, di mana Anda merasakan seperti ada payung dari surga. Karena firman Allah berkata, bahkan pemimpin-pemimpinmu berdoa siang dan malam, baik untuk orang-orang yang didoakan maupun untuk jemaat Tuhan yang dipercayakan, domba-dombanya, saudara. Kadangkala pemimpin itu sulit sekali, saudara. Ketika dia punya masalah, saudara, dia harus mendoakan diri sendiri, saudara. Tapi dia harus terlihat kuat dan tetap mendoakan orang lain. Sebab itu, saudara, sekalipun pemimpin, kami juga dan kita juga tetap ada orang-orang yang dituakan, di mana orang-orang yang di mana kita juga look up, orang-orang yang menjadi covering kita, pemimpin rohani, sehingga kita juga ada covering dari atas. Ada orang-orang yang berdoa buat kita, ada orang-orang yang care buat kita, ada orang-orang yang tetap memantau juga kita. Jangan sampai pengajarannya sudah melenceng, saudara. Jadi hidup kita pun tetap memuridkan dan dimuridkan, dan Tuhan yang menjadi gembala agung kita. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang masih Gereja Kristus jalan-jalan, saudara, hari ini dimanapun Tuhan tempatkan saudara, engkau berdoa di mana Tuhan mau menempatkan Anda untuk bertumbuh, saudara, di sana Anda harus menaruhkan diri, saudara, di pelataran Tuhan, dan di sana ada pertumbuhan yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami tahu bahwa imun sistem secara rohani yang kami bangun itu yang sanggup mengalahkan setiap virus, bakteri, semua penyakit, bahkan semua kekuatan musuh apapun. Dan kami tahu bahwa dari Tuhan saja kami mendapatkan perlindungan, penyertaan, bahkan covering rohani yang Tuhan sudah siapkan gereja Tuhan. Tuhan, terima kasih buat semua fasilitas. Terima kasih buat Alkitab. Terima kasih buat setiap firman Tuhan yang boleh ada dari setiap gadget. Terima kasih buat fasilitas-fasilitas rohani, media sosial yang dipakai untuk boleh memberitakan kabar baik. Terima kasih buat orang-orang di sekeliling yang Tuhan sudah kirim untuk menjadi teman sekerja Allah, menjadi rekan sekerja, menjadi barisan tentara Mesias, di mana kami bergumul, kami dihidupkan, kami dibangkitkan, kami dikuatkan, lengkapi untuk kami bergandengan tangan bersama-sama memenangkan peperangan ini, karena Kristus panglima perang kami. Kami percaya ribuan musuh di depan kami, kami tidak takut karena Yesus sudah mengalahkannya, karena Yesus sudah menang atas setiap iblis, kekuatan dosa. Firman Allah berkata, sudah dikalahkan. Kami ucap syukur buat sepanjang hari ini, seluruh keluarga kami, anak cucu, suami istri, orang tua, adik kakak, om tante, keluarga besar kami dimanapun berada dalam perlindungan Allah. Kalau ada yang belum diselamatkan, di dalam nama Yesus diselamatkan. Bahkan Tuhan, keluarga kami mengalami pemulihan, mengalami keselamatan Allah, dan mengalami hidup dalam melayani Tuhan, hidup mengasihi Allah, hidup menyembah Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan. Bahkan seluruh anak-anak kami menjadi perkasa. Apapun yang kami kerjakan, pekerjaan, taruh dalam tangan kami, semua diberkati Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, orang-orang terbaik, dan Engkau yang pisahkan dari orang-orang yang mungkin musuh-musuh, kekuatan iblis yang kadangkala ingin menjatuhkan kami, merendahkan kami, atau pengaruh-pengaruh yang Tuhan tahu kami tidak kuat, tidak mampu. Tuhan, singkirkan setiap kekuatan dosa yang ingin menjatuhkan kami. Tapi kami berdoa biar kami boleh menjadi terang dimanapun berada, kepada orang-orang yang Kau percayakan, orang-orang yang Kau kirim, biar kami boleh membawa berkat, damai sejahtera, bahkan kabar baik itu akan terus dibagikan, dan kami terus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Gereja Tuhan dipersatukan, pemerintah Indonesia disertai oleh Tuhan yang luar biasa. Bahkan kami menang atas COVID-19, pemulihan luar biasa, bukan hanya Indonesia tapi bangsa-bangsa. Kami memberkati seluruh umat Allah yang hadir dalam live chat saat ini, baik yang dari kota-kota yang ada, Jabodetabek, dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan dari Jawa Tengah, dimanapun berada. Dari Sumatera kami dengar juga, dari NTT, dari Papua, dari Ambon, dari Manado, dari Sulawesi, dari Tuhan mana Tuhan, Tuhan bawa setiap umat Allah yang boleh bergabung, bahkan dari Australia, dari Malaysia, kami dengar banyak yang bersama dalam berkat pagi, dari Amerika, dari tempat-tempat yang lain, Hong Kong. Kami berdoa hadirat dan kuasa Allah boleh mengalir dari tempat yang maha tinggi buat setiap umatmu, dan biar ini boleh mentransfer kepada setiap umat, setiap keluarga, setiap teman-teman kami dimanapun engkau bawa kami berada. Kami ucap syukur di dalam
dalam nama Yesus yang luar biasa. Kesembuhan sudah terjadi buat yang sakit pada saat ini. Pemulihan sudah terjadi. Lawatan kuasa Allah terjadi. Dan kami adalah pribadi-pribadi yang bangkit, berani menghadapi musuh. Puluhan ribu kami tidak takut, karena Yesus sudah memenangkan peperangan. Dan kami adalah umat lebih dari pemenang. Demi nama Yesus kami ucap syukur. Yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung pada malam hari ini, pada saat ini dalam live chat. Terima kasih. Dan juga setiap permohonan doa, kami percaya bahwa Tuhan sudah menjawab dan kami akan membawa dalam doa. Buat Bapak Ibu yang mengirimkan permohonan doa, Saudara sabar karena banyak banget yang masuk, tapi kami menjawab satu-satu dan kami membawa di dalam doa. Dan kalau Anda yang ada juga ingin mengirimkan permohonan doa, jangan lupa untuk klik di permohonan doa komentar yang di bawah, dan Saudara boleh mengirimkan ke WhatsApp yang tertulis atau ke nomor yang tertulis di bawah ini. Terima kasih juga untuk subscribe-nya, dukungan untuk channel ini supaya lebih berkembang, juga untuk like-nya, thank you so much, dan juga untuk share bantuannya kepada teman-teman atau keluarga, kolega, saudara, sahabat yang lain, supaya ada jiwa-jiwa lain, ada teman-teman lain yang boleh bersama-sama dalam setiap ibadah online, baik berkat pagi maupun healing worship. Kita bersama dalam hadirat Tuhan. Sampai bertemu dalam hadirat Tuhan, and God bless you.